di depan Mbak Vivi ini udah ada beberapa alat seduh. Ini namanya French press. French press. French press. Kok apa denger kayak kentang goreng? Itu French press. Oh, ini French press. Oh, press. Tekan. Oke, oke. Kalau ini gampang nih, bisa nih. Kalau lihat dari satu harus ditimbang. Tapi saya enggak tahu. Itu kalau pakai semua alat. Tapi kan ini bolongan kan. Ini dari pasar. Oh, I see. Bener deh. Ini kan keluar airnya harusnya dari sini. A few moments later. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya bicara? Pagi kan? Iya. Yeah. Elvira. Panggil aja Elisa. Oh, Mbak Elisa. Vivi, Octavi, Andi. Vivi, Octavi. Si Andi. Si Andi. Nah, saya asli Semarang. Terus usianya tahun ini 32 ya. Aku 25, jangan 26 ya. Anggap aja 25 ya, jangan 26. Karena 26 udah tua banget. Terus ya, udah sangat uzur. Saya masih baru bergabung dengan PDI. Oke, baru bergabung guys. Kok jadi PT Taman Delta di bagian customer service, kadang juga bantuin di accounting, kayak gitu. Kerjaan swasta pak, saya karyawan di sini. Oh, di Taman Delta Indonesia ya? Sebagai apa? Sebagai staff. Ini divisi apa? Ekspor. Oh, ekspor, staff ekspor. Iya. Nah ini, kalau yang nyeduh kopi yang pakai kayak gini-gini nih, aku nggak bisa. Terus aja nih, first time-ku pertama kali. Oke, first time. Tapi kalau misalkan yang nyeduh kopi biasa yang instan gitu, tinggal dituang ya gitu, desi atau nyeduh teh juga udah bisa. Oh, oke, okay. Berarti kopi itu grup instan, kayak itu udah sering ya? Kalau bikin kopi sudah. Sudah ya? Itu grup tapi. Itu grup ya, itu ya, maksudnya sebetulnya. Lebih kayak kopi itu grup sih. Kopi itu grup ya? Nah, di depan Mbak Elvira ini sekarang ada alat yang namanya French press. Udah pernah tahu belum? French? French press. French press. Oke. Kok apa bener kayak kentang goreng? Itu French press. Oh, ini French? French press. Oh, French. Tekan. Oh, oke. Nah, ini udah pernah tahu atau udah pernah pakai? Sangat sekali. Pernah ya? Nggak pernah, tahunnya cuma yang Vietnam drip, tapi nggak pernah, pernah menggunakan loh. Oke, cuma pernah minum. Ngeliat aja. Ngeliat aja. Oke, nah di sini kita minta Mbak Elvira buat bereksperimen mencoba menyeduh menggunakan French press. Kali ini kita menggunakan kopi Aceh Bayu. Silakan bereksperimen. Kalau belum pernah menggunakan. Nah itu yang kita ingin cari tahu. Ini sebukaan dong. Sudah, kita pakainya itu yang sebuk. Ini berarti aku bikin bubuknya dulu. Ya. Berarti harus giling sendiri. Berarti nggak menyeduh dari awal. Iya dari awal. Baru sih kan digiling dulu ya pakai ini. Ya. Seberapa ya? Berapa gram? Karena kalau ada timbangan berarti terus berapa gram? Ya. Berapa mas? Sesuai selera. Perlu ditimbang nggak sih? Coba. Sebagai mana mas? Mas aku nggak bisa nih pakai ini kan? Iya. Nggak diajarin dulu. Kan brewing reaction. Semoga aku
tidak merusakkan alatnya. Rusak atau apa? Oh. Biasanya kalau bikin kopi di rumah, kopi apa? Kopi tutup ya, saset itu. Saset ya. Kopinya Taman Delta atau kopi yang lain? Oh, setelah saya di Taman Delta pasti kopi Taman Delta. Oke, mantap. Saya suka kayu. Kayu ya, luar biasa cocok banget. Sekarang kita ini lagi brewing acak kayu, arak ga. Cek, tapi kan ini bolongnya nih kan, ini berasarinya sih. Tapi gimana mas? Ini gini. Ya. Ke sini ke gede. Levelnya sampai sini akhirnya. Ya, tapi kan oh I see bener deh ya. Ini kan keluar airnya harusnya dari sini kalau dengan kopi yang rasanya asam udah biasa berarti ya? Sudah. Saya pakai 10 gram kira-kira. Soalnya kalau drip biasanya 10 gram aja. Ada grinder. Ini apa nih? Kettle. Lalu harus pakai alat ini ya? Iya harus. Tapi kalau mau nggak dipakai segera lo. Ya kalau ini gampang nih bisa nih. Ini gampang sih. Seperti yang cukup lihai segera. Iya kayak gitu benar. Awas awas. Jadi namanya apa? French press. Harus di press lagi. Menggunakan analogi. Kalau namanya di-press berarti harus press. Maafkan saya bila salah ya. Oke. Sudah pertama kali. Itu yang dicari. Airnya banyak enggak ya? Nah itu. Dan sepertinya kebanyakan. Bu. Cukup nih ya. Ya aku tunggu dia nggak. Mungkin bukan itu. Ini kan kopi kali kecil ya. Kalau kak masukin kan jadinya. Kalau lihat dari satu harus ditimbang. Tekanannya cukup kuat. Biasa menekan nafas itu. Harus berapa mili juga gak tahu. Oke, dari style juga ya. Style. Itu perlu aja. Ya, di press. Disesuaikan dengan warna. Oke. Jadi kita lihat tekanan dari baris ya. Di namanya aja dulu. Oke, masalah. Sudah. Jadi kayaknya sedikit banget lah. Oh, makanya itu. Oke, mulai paham. Cukup ya itu kopinya. Tapi itu kan bulat ya, tapi kok ini kayak teh ya? Fungsi timbangan di itu apa ya? Iya sih. Tapi kalau aku bikin kopi biasa tuh 1 sendok, 2 sendok. Oh gitu ya, takarannya sendok ya? Ya berarti gak apa-apa. Selama aku gak nimbang juga dan gak pakai sendok. Oke, bisa langsung dicicipin.
Langsung jadi guys. Ternyata cukup tinggi. Kalau pakai gini mah gampang. Gampang ya? Aduh. Sering banget ya? Nah ini kan harusnya diputar jalan keluarnya. Ini belum coba. Sabar ya. Biasanya gitu. Soalnya kayak suka ampas ya. Gak apa-apa. Jadi berarti itu nanti pohon sendiri gitu? Dipres gitu ya. Oh gini. Tapi mulai mengetahui caranya dan jalannya. Untung gue pancing dong. Wanita suka memancing. Wanita suka memancing dan pria suka memancing. Ya di rumah sih sebenarnya ada, cuman nggak kayak gini juga sih, hampir mirip-mirip gini, cuman seringnya teh kalau misalkan buat bapak. Oke, buatnya teh ya. Mungkin situ ada timbangan tadi berfungsi atau tidak. Nah, mungkin ini pertama kali nggak sih nggak menyeduh pakai French press ini? Banget. Banget ya pertama kali ya. Sepertinya keterlaluan sih. Tapi ya, ya. Dan oke, sudah jadi menampung uang. Aku tuh gak mudeng ini tuh gimana? Terus ini tuh buat timbang apa? Kan kopinya dikira-kira sendiri ya. Udahlah, jangan buka air banget-banget mas. Feeling ya? Oh, cewek, feelingnya keluar. Nah ini kan jadi ibu. Nanti dicipin ya. Udah pernah ngopi yang rasanya asam kan? Kopi pahit sih. Kopi pahit ya? Gulet sih. Tapi ini nggak tahu acidity-nya kayak apa. Tak tuh dulu ya. Iya. Buknya sih yang enak, pasti harus enak. Kan aku yang bikin. Jangan menjatuhkan diri sendiri. Dan kopinya apa ya? Enggak. Rasanya kecut banget. Oh kecut banget. Tapi enggak terlalu pahit sih, enggak. Tapi enak sih. Enak ya? Buatan pertama menggunakan French press. Tadi. Kalau masih panas pelan-pelan. Nah ini kalau acidity-nya tuh nggak terasa sih. Tapi ada pahitnya sih. Tapi lebih kekecut kalau menurutku ya. Karena aku kan nggak begitu paham kopi nih, kopi apa-apa-apa. Cuma rasanya kalau menurutku kecut, ada pahitnya dikit. Tapi lebih ke kecutnya atau asam. Oke. Nah ya, teh itu kan masih kerasa flavornya walaupun airnya banyak. Kayaknya yang salah takarannya airnya atau gimana. Masih kayak tipis banget acidity-nya. Tipis ya. Nah sekarang gunakan dengan sebutan saya.
wafer yang keluar lagi yeah. Itu bisa dibedakan? Kok buknya sih kayaknya punya minyak tuh lebih enak ya. Buk ya? Bismillah. Masih nggak ada racunnya kan ya? Oke, bisa dibedakan. Pasti lebih asam ini. Nanti bisa dibedakan nih, Pak. Bisa dibedakan. Ini lebih asam. Lebih asam ya? Asam ya. Dan nggak tahu kan ini masih panas kan? Kadang kalau panas tuh kayak nggak bisa kerasa. Kerasa semuanya. Tapi after taste-nya tuh nggak kerasa sepahit ini. Mungkin ya Mbak Elisa lebih apa lagi? Pahitnya pertama. Lebih strong tuh mungkin ya. Pahitnya pertama. Asamnya barengan sih. Barengan. Ya kawan. Kalau ini sama kali asam pahitnya enggak. Oh, mau pahitnya barengan. Enggak ada. Kok aku ngerasanya sama-sama aja ya? Oh, sama. Sama kecut. Cuman ya kalau ini tuh lihat nih. Bawahnya tuh aku masih ada ini loh, apa namanya kayak ampas. Nah, kayak gitu. Kalau ini tuh inilah, tapi waktu itu ya aku bagus loh ya dengan pertama kali nggak mungkin ini apa terus udah bikin sampai akhirnya jadi ini bagus lah ya, bagus mas aku bagus. Oke, dadah semuanya. Dadah, terima kasih. Dadah. Dadah.